Tim Rugby Aceh menggelar acara doa bersama sekaligus memberi santunan kepada anak yatim menjelang keberangkatan bertanding pada PON 20 Papua di Mes Atlet Rugby Aceh, Kamis 7 Oktober 2021. Manajer tim rugby Aceh PON Papua, Erwin Ferdinand, serta kapten tim putra dan putri, Agus Triawan dan Frilianti Khairunisa, berharap dengan doa bersama ini akan membawa berkah bagi tim rugby Aceh yang akan bertanding di Papua nanti untuk mengharumkan nama daerah Aceh. Selain Erwin Ferdinand, kegiatan doa bersama dan pemberian santunan kepada anak yatim itu juga dihadiri oleh seluruh pemain, pelatih kepala putra dan putri, dan asisten pelatih. Doa bersama anak yatim ini kita gelar demi mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga menjadi berkah kepada tim, pemain, dan semua yang terlibat di tim rugby Aceh, ungkap Erwin Ferdinand. Di sela kegiatan tersebut, Erwin Ferdinand juga berharap agar seluruh masyarakat Aceh turut memberikan doa dan dukungan, sehingga tim rugby Aceh ini dapat meraih kesuksesan dalam bertanding di Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Papua. Dan dia sangat optimis cabang olahraga rugby Aceh akan persembahkan medali emas untuk Aceh pada PON 20 ini di Papua.